Halo teman-teman, masih ingat dengan Mbah Darmianto, kakek pelari asal Kota Salatiga yang mengisi waktu tuanya sebagai penarik becak? Dan ini adalah pertemuan saya dengan Mbah Dar 3 tahun lalu, saat itu usia Mbah Dar 86 tahun. Saya bertemu di rumahnya di Dusun Ngemplak Watu Stugel, di Desa Krandon Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Nah, Mbah Dar ini sempat viral karena di usianya yang sudah tua, beliau masih kuat berlari puluhan kilometer setiap hari. Dari rumahnya, Mbah Dar itu berlari sejauh 12 kilometer ke jalan pemotongan Kota Salatiga, di daerah Pasar Salatiga. Nah, di situ Mbah Dar kemudian menarik becak. Pulangnya, Mbah Dar itu lari lagi menuju rumahnya. Jadi kalau di total ya sekitar 24 km setiap hari. Nah, karena banyak yang tanya bagaimana kondisi Mbah Dar, kemarin waktu saya mau ke Solo, itu sempat mampir di sekitar Pasar Salatiga, dan saya tanya ke teman-temannya Mbah Dar yang ada di situ. Dan katanya, Mbah Dar sudah 5 atau 6 bulan yang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Mbah Dar husnul khotimah. Amin. Pak Kolidi, ngertos Mbah Darmianto. Pripun sekarang kabari? Amin, bisa meninggal. Sampun meninggal? Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan, Pak? Kita 5 bulan lebih ya. 5 bulan lebih. Ya. Itu sampun meninggal. Oh, meninggal. Itu jenengan tahu dari mana, Pak? Saya tahu dari teman-temannya itu. Terus dia rumahnya pun daerah sana saya tahu. Terus kabar dia meninggal gitu. Itu kenal Mbah Dar sudah lama? Sudah lama sebelum dia dari pelari sudah kenal. Sebelum pelari udah kenal. Nah. Kalau dulu aktivitasnya di sini kan suka mangkal becak juga ya, sampai ya. Sampun sebut tapi mangkal becak gitu, terus berangkatnya kan lari gitu. Lari, berangkat lari, akhir-akhir naik sepeda. Oh sempet naik sepeda? Sempet. Sosok Mbah Darmianto tuh menurut Pak Kolil gimana? Ya sederhana orangnya itu, nggak mulu-mulu itu nggak sederhana. Tapi ada di jalan di rumah nggak tahu saya ya. Di jalan sederhana, terus akrab sama teman-teman. Bagi saya tuh orangnya bagus. Kalau orang lain nggak tahu lah saya itu. Maksud saya kalau bagi saya, oh setiap datang itu kalau play loh, datangnya pasti teman-teman selama semua. Meninggalnya atau Pak? Pak Kuncangu kok Mas. Kira-kira berapa bulan yang lalu? Ya sekitar naik turunnya 5 bulan. 5 bulan. Jenengan waktu itu tahu dari mana? Ya kan di kabar lah. Ya. Oh, tapi sebelum meninggal itu masih sempat becak mboten? Sempat yang ini. Yang becak, yang becak ambil yang sedak-sedak dan ini lah terus apa ini terus buatan mangkat seminggu terus mangkat mereka pirang dino terus buatan mangkat mereka terus terusnya gerak tapi habis itu terus kabarnya meninggal itu jangan meninggal kan? Oh jadi sempat masih becak berarti gak? Masih. Pas becak juga masih sempat lari dari rumah ke sini? Masih lari? Masya Allah. Tuh. Terus kan denger-denger tadi ada yang ngasih info Mbah Dar terus akhir-akhir ini tuh naiknya sepeda bukan lari gitu. Bener juga? Atau sesekali sepeda gitu? Saya enggak tahu, tapi kalau sepedaan juga pernah. Tapi kalau mau, kadang-kadang berangkat ya naik sepeda. Tapi kadang, tapi enggak setiap hari. Akhir-akhir ini gitu. Tapi seringnya? Seringnya lari. Masih lari? Bapak ini kenal Mbah Dar udah lama? Ya udah agak lama. Terus kok kehilangan nggak? Merasa kehilangan nggak Pak? Ya merasa, soalnya kan udah kenal biasa setiap hari ya pada ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol dan guyon gitu ya gitu. Oh. Ya merasa kehilangan tapi pas mereka itu meninggal, saya juga masuk angin. Dan jadi tidak saya malu menjadi seorang penarik becak karena penarik becak bisa menolong banyak orang. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbah Dar, sehat selalu. Saya pengen meluk gini boleh Mbah? Boleh, boleh. Sehat-sehat Mbah ya. Alhamdulillah. 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 Sehat-sehat dulu, bahagia.